Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'una Hadisan fi Minhajid Da'wati Salafiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Said Muhammad Musa Hussein Idris As-Salafi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang kedua. Setelah tentunya sebelum itu kita membahas hadis yang pertama, hadis tentang al-ikhlas. Hadis yang sangat terkenal, hadis Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian setelah itu kita membahas hadis yang kedua, hadis yang membahas tentang tauhidu masdari talaqqi, tentang kesatuan referensi umat yang harus kita jaga, bahwa dakwah ini hanyalah senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang telah kita sepakati untuk kita hafal bersama. Antum jangan mengira saya lupa dengan kesepakatan ini. Ya. Baik. Kesepakatannya adalah bahwa kita menghafal setiap hadis yang telah kita bahas, dan sebelum kita mulai akan kita tunjuk beberapa orang ikhwah untuk menghafalnya. Dan sebagaimana kesepakatan dan MOU yang telah kita sepakati bersama, bahwa yang tidak hafal akan menjadi satpam beberapa menit di pintu masjid ini. Taib. Siapa nih wajah-wajah yang biasanya kalau yang tidak hafal ketahuan? Taib, ya yang paling depan. Ya, hadis berbicara tentang al-wahyain. Di sini ada dua wahyu, tapi yang satu tiga. Ya, ya. Maka kemudian enam wahyu, iqra hadis. Enam. Hadis Abdullah bin Abbas. Enam. Kitabullah sunnati. Naam, ahsanta. Tapi pergube baris kedua. Naam, ya Allah ihfad ya Rustam. Kitabullahi wa sunnati. Naam, ahsan. Naam.
Tafadhal Muhsin. Kitabullah wa sunnati nam ahsantum. Idan ma fi ahad minkum al-yawm yakunu harisan lil abwab. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga, jazakumullah khair. Dan hadis yang ketiga ini sedikit agak panjang, tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Qala al-muallif rahimahullah al-hadisus salis. Hadis yang ketiga. Tauhidu masdaril faham. Penyatuan sumber pemahaman. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang kedua, bahwa di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang harus senantiasa kita jaga, yaitu bagaimana kita menjaga kesatuan referensi sehingga kemudian dakwah kita senantiasa berpijak kepada aslain, kepada dua pondasi yang sangat kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tak ada seorang muslim pun kecuali ia akan mengatakan bahwasannya pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Sampai kepada pembahasan ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Lantas kemudian yang sangat menentukan adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Maka disinilah penulis rahimahullah di dalam hadis yang ketiga, beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya kita menyatukan pemahaman kita, bahwa di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki standarisasi yang jelas. Oleh sebab itulah penulis rahimahullah beliau menyebutkan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Qala al-musannif rahimahullah, awalan fahmu al-khulafa'ir rasyidin. Yang pertama, pemahaman yang harus kita ambil adalah pemahaman para khulafa'ur rasyidin. Qala rahimahullah anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Dari Al-Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau menuturkan. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub. Hati manusia saat itu ditimpa oleh rasa takut. Wadharifat minhal uyun, dan mata saat itu berlinang. Fakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah kami nasihat. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah, untuk mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammaru alaikum, jikalau
telah mengambil kepemimpinan atas kalian Abdun Habasyi, seorang budak dari negeri Habasyah. Wa innahu may ya'ish minkum dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan kepada sunnah para khulafa' yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, inna hadhihi lamau'idhatu muwaddi', sesungguhnya ini merupakan nasihat orang yang hendak berpisah. Famada tu'ahidu ilaina, maka apakah yang engkau hendak wasiatkan kepada kami? Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, taraktukum alal bayda, aku telah meninggalkan kalian pada ajaran yang putih cemerlang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa. Wa may ya'ish minkum, dan barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perbedaan atau perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa yang telah kalian ketahui dari sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa 'alaikum bitta'ah, dan hendaklah kalian taat. Wa in abdan habasyian, jikalau pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Fa innamal mu'min kal jamalil anif, sesungguhnya seorang mukmin itu hanyalah bagaikan seekor unta yang terikat hidungnya. Haitsuma qidat inqad, ke arah mana saja dia digiring atau ditarik, maka dia akan tunduk. Siapa yang hafal? Tayyib. Hadis yang mulia ini adalah merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang mulia ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, menggambarkan bagaimana Nabi SAW senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada umatnya. Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa'adhona al-wa'adhu, artinya nasihat.
Tetapi biasanya al-wa'adhu adalah at-tadhkir al-makrun bit-targhib wat-tarhib au ahadihima au kilaihima. Mau'idhah atau wa'ad adalah sebuah peringatan yang diiringi dengan motivasi atau ancaman, atau salah satu di antaranya, ya, atau bahkan keduanya. Di dalamnya ada kabar gembira, di dalamnya juga ada peringatan. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighah. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberikan nasihat biasa, ya, tetapi nasihat yang benar-benar balighah, yang membekas. Nasihat yang menembus hati setiap insan yang mendengarkannya. Mau'idhatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nasihat biasanya saja sudah mu'athirah, sudah membekas, sudah masuk, dihayati oleh para sahabat. Lalu bagaimana kemudian dengan nasihat yang dikisahkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah ini? Mau'idhatan balighatan wajilat, katanya. Wajilat minhal qulub. Mana wajilat? Bergetar atau takut. Hati-hati manusia saat itu merasa takut. Seperti di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalimat ini. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya, takutlah hatinya. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat dengan wasiat yang sangat membekas ini, hati para sahabat saat itu ditimpa oleh rasa takut, gemetar. Ya. Wa dzarifat minhal uyun. Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu nampaknya saat itu beliau berlinang air matanya, begitu tengok kiri, tengok kanan. Juga ternyata para sahabat yang lain terisak-isak, menangis, terharu dengan nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian para sahabat mengatakan saat itu, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi', wahai Rasulullah, kayaknya ini adalah merupakan nasihat orang yang hendak berpisah. Baik berpisah karena hendak melakukan perjalanan yang panjang sehingga ia bersedih, hendak meninggalkan keluarga handai tolan, kampung halaman, atau bahkan perpisahan orang yang hendak meninggal, sehingga benar-benar kondisinya saat itu para sahabat benar-benar terharu, hati mereka bergetar, mata mereka berlinang. Sehingga saat itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini jangan-jangan ini merupakan nasihat terakhir Anda, gitu. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, fa'ausina, kalau begitu berikanlah kami wasiat wahai Rasulullah. Di dalam riwayat yang kedua, ta'ahad ilaina, kalau begitu berikanlah kami janji, wasiat, agar kami pegang teguh setelahnya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Ini wasiat pertama Nabi alaihi salatu wasallam. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Taatilah apa-apa yang telah diperintahkannya, dan jauhilah apa-apa yang telah dicegah dan dilarangnya. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bagi generasi pertama manusia sampai generasi akhir zaman kelak.
Wasiat Allah ada pada ketakwaan. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana takwa merupakan wasiat Allah kepada hamba-hambanya, maka juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Oleh sebab itu di dalam hadis Al-Irbadi bin Sariyah ini, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat agar umatnya bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Dan takwa, siapa yang bisa mengartikan takwa? Ah, mahwa takwa. TWLP, mahwa takwa. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taib, siapa lagi yang bisa mengartikan arti daripada takwa? Naam. Ayya'mala bita'atillah ala nurin minallah. Ah, wa antarju iqaballah. Kaif tarju iqaballah? Ah, wa antakhafa iqaballah. Makhafata iqaballah. Taib. Talq ibn Habib, salah seorang ulama tabi'in, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengartikan takwa dengan pengertian yang berbeda dengan yang dipahami secara umum tentang takwa yang disebutkan oleh Akhuna TWLP. Talq ibn Habib beliau mengatakan pengertian takwa adalah anta'mala bita'atillah. Kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Poin yang kedua, di atas cahaya Allah. Tarju sawaballah, karena mengharap pahala dari Allah. Ini poin yang ketiga, yang sungguhnya adalah poin yang pertama juga. Wa antatruka maharimallah, dan kamu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhaf iqaballah, karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguhnya tadi ada dua poin juga kalau kita singkatkan. Tapi pengertian takwa ini adalah pengertian yang sangat agung. Karena di dalamnya terkandung dua syarat ibadah. Yang pertama, anta'mala bita'atillah. Kamu mentaati Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Di atas ilmu, di atas mutaba'ah. Kemudian karena apa? Tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Itu takwa tuh. Sekarang ada orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah sampai dia menangis. Tapi zikirnya dengan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya berzikir sampai menari-menari begitu, sambil lompat-lompat, sampai nepuk-nepuk dada begitu. Itu zikir juga. Tapi dia masalahnya ala nurin minallah ataukah tidak? Tidak di atas nur minallah. Jadi yang seperti itu takwa atau bukan? Bukan. Karena tidak ada, tidak di atas nur minallah. Ada orang berzikir kepada Allah atau beribadah kepada Allah, amalannya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya dia tidak mengharap pahala dari Allah. Takwa atau bukan? Bukan. Karena takwa adalah anta'mala bita'atillah
ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maharimallah. Sisi yang kedua, dan kamu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena enggak doyan, bukan karena kita tidak ada kesempatan, bukan karena takut ketahuan sama bagian kesantrian, tapi ala nurin minallah. Wa takhaf iqaballah, karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu berarti takwa. Tapi ada orang, ya, misalnya yang tidak mencuri. Dia tidak mencuri tapi karena takut ketahuan. Takwa atau tidak yang seperti itu? Tidak, karena tidak ada, tidak di atas nurun minallah. Tapi pengertian takwa idzan an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Ini adalah takwa. Pengertian takwa yang lain diberikan oleh Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, mat takwa?" Wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Akhirnya kemudian saat itu Ubay balik bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Amirul Mukminin, ala salakta tariqan dha syauq?" Wahai Amirul Mukminin, pernah enggak Anda berjalan di atas sebuah area yang penuh dengan duri? Beliau kemudian menjawab, "Ya, tentu saja saya pernah mengalaminya." "Madza sana'ta?" Apa yang Anda perbuat jikalau Anda melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Beliau mengatakan, "Ya, ijtahadtu wasyammartu." Saya benar-benar bersungguh-sungguh, ya, untuk terhindar dari duri-duri tersebut. Kemudian Ubay mengatakan, "Wa kadzalika taqwa." Demikian juga ketakwaan. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah takwa. Oleh sebab itu, Ibnul Mu'taz, salah seorang penyair, ia mengatakan, "Khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqat tuqa wasna kamashin fauqa ardin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yura la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Ah, ini bagus. "Khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqat tuqa." Tinggalkanlah dosa, baik yang kecil atau yang besar, itulah yang namanya ketakwaan. "Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yura." Dan bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas permukaan bumi yang penuh dengan duri. Ia akan berusaha untuk menghindari apa yang dia lihat. "La tahqiranna saghiratan." Janganlah engkau meremehkan dosa kecil. "Innal jibala minal hasa." Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu terbuat atau terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, "La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar." Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus. Karena dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, kecil-kecil-kecil, lama-lama kemudian, pepatah Indonesia bagaimana? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Hadza huwa. Taib, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil,
karena dosa besar itu adalah merupakan perhimpunan dari pasir-pasir dan kerikil-kerikil kecil. Khalliz dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna kamashin fawqa aw fawqa ardhis syauqi yahdaru ma yura. Kemudian la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Ini wasiat pertama dari Nabi SAW. Usikum bitaqwallah. Kemudian wasiat yang kedua, wasam'i watta'ah. Wasiat yang kedua dan ketiga. Dan hendaklah kalian mendengarkan dan taat. Mendengarkan dan mentaati siapa? Artinya, isma'u wa ati'u liwulati umurikum. Para syurah, para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan arti daripada wasam'i watta'ah artinya dengarkanlah dan taatilah para pemimpin kalian. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa in ta'ammara, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang pemimpin yang naik ke puncak kepemimpinan, yang menduduki posisi kepemimpinan dengan cara paksa. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang belum ada bahasa yang bisa simpel untuk mewakili kalimat ini. Tapi manakala kita cermati dari tinjauan sorofnya, kata-kata ta'ammara di sini ada usaha pemaksaan sehingga dia bisa mencapai kedudukan sebagai pemimpin. Rasulullah tidak bersabda wa in wa iya'murukum, begitu ya. Enggak. Wa in ta'ammara. Ta'ammara artinya ada orang yang merampas kepemimpinan dengan cara paksa. Dia mungkin melakukan kudeta. Wa in ta'ammara 'alaikum, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang pemimpin yang mengambil tonggak kepemimpinan dengan cara paksa. Bukan hanya itu, dia juga adalah seorang abdun habasyi, seorang hamba sahaya. Abdun, padahal kita ketahui bahwa syarat salah seorang pemimpin, salah satu syarat seorang pemimpin muslim itu harus seorang yang merdeka, tidak boleh seorang budak. Karena kalau pemimpin seorang budak, dia milik tuannya. Ya, syaratnya adalah min syurutil imarah, syarat kepemimpinan di dalam Islam itu adalah al-hurriyah. Harus orang yang merdeka. Karena dia memiliki tugas dan amanah yang sangat besar, menjaga kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana dia wajib untuk menjaga jamaatul muslimin. Dia harus berusaha untuk mewujudkan atau merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Dia harus menjaga darah dan kehormatan kaum muslimin. Tetapi kalaupun seandainya yang memimpin kaum muslimin itu seorang hamba sahaya, dan bahkan hamba sahaya ini juga secara kastanya gitu ya, kasta yang mungkin menurut pandangan umum dia adalah seseorang yang berasal dari masyarakat yang terbelakang di negeri Habasyah, di benua Afrika sana. Tetap kita harus taat. Ini adalah menunjukkan bahwa sebagaimana telah kita bahas di dalam kitab Syarah Usul Sunnah, ya, Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad, telah kita bahas bahwa salah satu yang menandakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah taat kepada pemerintah muslim. Oleh sebab itu di dalam hadis ini kembali Nabi SAW juga mengingatkan wasam'i wat ta'ah,
Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, sekalipun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Ya, tetap harus mendengar dan taat. Tetapi tentu saja mendengar dan taat di situ adalah tidak bersifat mutlak. Mendengarkan dan taat terikat dengan ketaatan kepada Allah. Adapun jikalau pemimpin tersebut menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu kita katakan tidak ada ketaatan terhadap mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah berlaku pada perkara yang ma'ruf. Ya, siapapun dia. Bahkan walaupun pemimpin kita itu adalah Abu Bakar dan Umar, walaupun itu tidak pernah terjadi, mereka memerintahkan kepada sesuatu yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi siapapun pemimpinnya apabila memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan atas mereka. Oleh sebab itu di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula, kemudian wa ulil amri minkum. Kenapa tidak disebutkan wa atiiu ulil amri minkum? Coba kita lihat atiiullaha, kata-kata atiiu disebutkan. Wa atiiur rasula, kata-kata atiiu berulang enggak? Berulang. Begitu menyebutkan ulil amr, tidak disebutkan wa atiiu ulil amri minkum, tapi langsung disebutkan wa ulil amri minkum. Para ulama menyebutkan mengapa tidak disebutkan pengulangan kata-kata wa atiiu, karena ketaatan kepada waliul amr itu tidak boleh keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kapan waliul amr menyelisihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa innahu may ya'ish minkum, dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, wahai para sahabatku, siapa yang hidup setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, bukan ikhtilafan qalilan, bukan ikhtilafan saja, tetapi ikhtilafan katsira, perbedaan pendapat, perselisihan, pertikaian yang begitu banyak dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Perbedaan pendapat yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jikalau kalian hidup setelahku nanti, kata Nabi, maka niscaya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis iftiraqul ummah, hadis yang menunjukkan tentang apa? Perpecahan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluhum finnari illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka kecuali hanya satu golongan yang selamat.
Golongan yang selamat disebutkan di dalam hadis iftiraqul ummah adalah man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang ajarannya sesuai dengan ajaranku dan para sahabatku hari ini, kata Nabi. Di dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah disebutkan, fa'alaikum bisunnati. Maka tatkala kalian melihat perselisihan yang begitu banyak itu, apa yang mesti kalian lakukan? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran, maksudnya adalah tariqah, maksudnya adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Bisunnati ay bitariqati wasirati. Hendaklah kalian berpegang teguh pada petunjukku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada petunjuk para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di, di dalam riwayat yang lain, wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi gerahamu. An-nawajid disebutkan oleh para ulama hadis ada dua makna, kedua-duanya boleh. Makna yang pertama adalah gigi seri depan. Makna yang kedua adalah ad-diras, atau apa namanya, gigi geraham yang ada di belakang itu. Apapun maknanya, maksud daripada hadis ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi ada berapa sunnah yang harus kita ikuti? Ada dua, yaitu sunnah siapa? Sunnah Rasul dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Antum perhatikan hadisnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mim ba'di, di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat ini tidak ada kata-kata mim ba'dinya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa 'addu 'alaiha. 'Alaiha apa 'alaihima? Hah? Wa 'addu 'alaiha atau 'alaihima? 'Alaiha. Tadi antum bilang ada dua sunnah. Kalau ada dua berarti harusnya alaihima atau alaiha? Alaihima. Tetapi dalam hadis ini alaiha. Nah, Rasulullah salah nahwunya atau gimana? Nah, tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Di dalam hadis ini disebutkan wa'addu alaiha. Ini mengisyaratkan bahwa antara sunnah Rasul dengan sunnah khulafa'ur rasyidin itu satu kesatuan. Tidak mungkin ada sunnah khulafa'ur rasyidin yang menyimpang dari sunnah Nabi. Dia hanya sebagai penguatan atau penjabaran dari hadis atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, wa'addu 'alaiha. Berpegang teguhlah kalian kepadanya, maksudnya kepada sunnah khulaf, sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin tadi. Apa contoh dari sunnah khulafa ar-rasyidin? Contohnya misalnya membukukan mushaf. Ya, menyusun Al-Qur'an dalam sebuah mushaf. Ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Menyusun sunnah. Ya. Melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah hasanah, itu salah. Makanya pengertian Umar ibn al-Khattab, ni'matul bid'atihi, itu adalah merupakan pengertian bid'ah dari segi bahasanya. Karena apa pengertian bid'ah nanti akan kita ketahui. Apa sebenarnya bid'ah itu? Jadi seringkali orang misalnya merayakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, tahlilan, mereka mengatakan ini bid'ah hasanah.
Kalau orang mengatakan seperti itu, kita balik dulu bertanya kepadanya, apa pengertian bid'ah menurut Anda dulu? Karena pada umumnya orang yang mengatakan itu merupakan bid'ah hasanah, dia tidak bisa menjelaskan tentang pengertian bid'ah menurut agama. Kita kembali dulu kepada hadis, wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan. Muhdatsatil umur. Di sini menggunakan al-umur, menggunakan alif lam, ini mengisyaratkan bahwa al-umur di sini adalah umuruddin. Sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, urdu, urusan dunia, ya, maka kita diberikan kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Wa amma amrul akhirah fa ilayya, adapun urusan akhirat maka kembalikan kepadaku. Ceritanya suatu ketika beliau alaihi salatu wasalam baru datang berhijrah dari Makkah, keliling di perkampungan Madinah. Penduduk Madinah saat itu profesinya kebanyakan apa? Sebagai petani. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang sahabat yang sedang mengawinkan pohon kurma. Ini bahasa orang awamnya begitu. Kalau bahasanya orang pertanian apa, Pak? Apa? Penyerbukan atau? Ya. Akhirnya kemudian hanya apa namanya bunga pohon kurma yang satu dengan yang lainnya dipukul-pukulin begitu. Kata Nabi, ini apa nih? Gitu kan? Jadi orang kan kayak main-main. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, katanya ini kayaknya apa nih? Kayaknya tidak ada pengaruhnya gitu. Akhirnya karena para sahabat mendengarkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tidak lagi melakukan hal itu. Ketika datang musim panen, tentu kemudian hasil panen di musim kurma berikutnya itu adalah menjadi turun, berkurang. Kenapa? Karena tidak dikawinkan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami dulu selalu melakukan ini, panen kami 1 hektar sekian gitu. Sekarang berkurang jauh." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wa amma amrul akhirah fa ilayya." Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian, adapun urusan kembalikan kepadaku. Jadi bid'ah itu adalah bukan dalam perkara dunia. Seringkali ada orang tanya lewat SMS, lewat WA sama saya, "Ustaz, apa hukumnya merayakan hari kematian seseorang?" Saya katakan hukumnya bid'ah, tidak boleh dilakukan. Apa jawabannya? Dia jawab lagi, "Kalau begitu HP juga bid'ah, Ustaz," katanya. Berarti orang ini kan enggak paham apa itu bid'ah. Saat itu berarti fa'arid anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Muhdatsat artinya mubtada'at, sesuatu yang diada-adakan. Bid'ah, apa pengertian bid'ah secara bahasa? Bid'ah itu secara bahasa artinya asyai'al mukhtara' ala ghairi misalin sabik. Sesuatu yang diada-adakan dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Ya, bid'ah. Apapun, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Ya. Sekarang misalnya orang menciptakan alat-alat transportasi yang sangat luar biasa. Ya,
Hari ini saya lihat cuplikan video di Korea Selatan sekarang, televisi tidak lagi tebal. Televisi itu hanya setipis kartu kredit, kartu ATM. Jadi tipisnya seperti itu saja. Televisi ditempel di dinding. Nah. Ya. Tipisnya seperti kartu ATM saja. Ini bid'ah nih. Gitu. Ala ghairi misalin sabik. Ya. Tetapi bid'ah dari segi istilah apa? Antum harus hafal ini. Tariqatun fid din mukhtara'ah. Satu cara di dalam agama yang diada-adakan. Jadi dibatasi dulu, tariqatun fid din dalam agama. Berarti kalau bukan dalam urusan agama, bid'ah atau bukan? Bukan. Tariqatun fid dini mukhtara'ah, yang diada-adakan. Tudahis syariah, yang menandingi syariat. Menandingi syariat. Misalnya menandingi syariat dari segi waktunya, dari segi bacaannya, dari segi jumlahnya. Misalnya tadi merayakan hari kelahiran setiap hari ketujuh. Penentuan hari ketujuh ini dari mana? Membutuhkan dalil. Tatkala tidak ada dalil, maka ini adalah mirip dengan syariah. Orang membaca berjanji setelah kelahiran misalnya, ini adalah menandingi akikah. Maka tudahi syariah, dia menandingi syariah. Yaqsudu bisuluki alaiha atau yuqsadu bisuluki alaiha, yang tujuan pelaksanaannya adalah at-ta'abbudulillah. Tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, oleh sebab itu orang yang melakukan kebid'ahan, apabila kita tanya ini maksudnya apa? Adat atau mendekatkan diri kepada Allah? Dia bilang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau begitu memang bid'ah. Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa kullu dhalalatin finnar." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap kebid'ahan itu sesat. Kullu bid'atin. Kullu ini di dalam kaidah usul fikih ada namanya siyagul umum. Dan kat lafad kullu adalah bagian dari keumuman itu. Kullu bid'atin dolalah artinya setiap kebid'ahan. Artinya semua kebid'ahan itu pasti sesat. Ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kebid'ahan itu ada di dalam neraka. Maksudnya adalah sahibul bid'ah finnar, pelaku kebid'ahan terancam dengan neraka. Sementara di dalam riwayat yang lain disebutkan, di dalam riwayat kedua yang disebutkan oleh penulis, taraktukum alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas suatu ajaran yang putih cemerlang. Sangat jelas, sangat gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Ya, jadi malamnya bagaikan siangnya. Siang dan malam sama saja. Ya, di dalam Islam setiap ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sangat jelas memiliki dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Ya. Tidak ada suatu ibadah yang kita lakukan kecuali di sana memiliki dasar hukum, baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ijma'. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktukum alal bayda, ay alal millati al bayda al wadihah, di atas satu ajaran yang sangat jelas, yang sangat cemerlang, gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Ya, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang keluar dari ajaran tersebut kecuali dia akan binasa.
Di dalam surat Al-An'am di ayat 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bima 'araftum min sunnati. Ini sedikit perbedaan riwayat, tapi maknanya sama dengan riwayat yang pertama. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah aku yang telah kalian ketahui, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa 'alaikum bit ta'ah wa in 'abdan habasyyan. Sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Kemudian Nabi membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Fa innamal mu'min kal jamalil anif. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan seekor unta yang diikat hidungnya. Kalau di kita mungkin antum belum pernah lihat unta, kecuali di televisi. Bagaikan sapi yang ditusuk hidungnya itu, diikat. Namanya kalau kata bahasa sini apa? Di apa? Ya? Tidak tahu. Berarti kurang pembenaran bahasa antum. Antum orang apa? Apa? Tolaki. Tidak ada bahasa tolakinya itu. Tidak ada dalam kamus bahasa tolaki. Nah. Apa bahasa Bugisnya, Pak? Ya. Di tedong. Tedong itu kalau tidak salah kerbau. Ya. Matedong. Tedong. Kalau bahasa Sundanya di tenok. Ya, berarti sama sedikitlah kita. Terjadi i'lal sorfi. Perubahan huruf. Ya. Kerbau atau unta atau sapi, cuman unta itu tidak ditusuk biasanya. Dia diikat saja begini. Karena unta itu subhanallah, hidungnya itu kata orang Saudi itu bagaikan kondensor. Apa? Kompresor ya? Tempat AC itu. AC mobil apa? Kompresor. Atau kondensor. Ya. Dia itu adalah sebagai mesin perubah cuaca. Hidungnya itu setelah dilakukan penelitian. Makanya unta itu walaupun hidup di tengah padang pasir, di cuaca yang sangat panas, dia tetap bertahan. Karena hidungnya ini mampu merubah cuaca yang panas menjadi dingin. Jadi dia tidak pernah mengeluh kepanasan. Itu unta itu. Makanya unta itu penuh dengan keunikan, keanehan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Banyak sekali keunikan-keunikan unta itu. Ya, unta itu adalah seekor binatang juga yang hasud, yang sangat pendendam. Kalau unta itu sudah dendam, sudah benci sama seseorang, jangan pernah unta itu antum kira akan lupa. Jadi antum pernah menyakiti unta, hati-hati. Sudah 2 tahun, 3 tahun antum meninggalkan dia, kapan ketemu antum pasti dia akan bunuh antum. Itu unta hasud. Oleh sebab itu apabila ada orang yang suka dengki, bilang antum ini kayak unta aja. Ya, antal jamal. Bagaikan unta. Saya diceritakan oleh Dr. Abdul Aziz Al-Bu'aimi, dosen hadis saya di Madinah. Ada tetangganya penggembala unta. Ya. Akhirnya kemudian yang jelas si untanya ini marah. Dikejar-kejar sama unta, dia lari. Akhirnya kemudian
karena dia selalu dikejar sama unta, akhirnya bajunya dia buka. Bajunya dia buka, dia bikin orang-orangan. Dia bikin orang-orangan, bajunya dia dipakaikan sama orang-orangan itu. Akhirnya unta sedang apa namanya makan gitu di padang pasir, dikasih kode, dipanggil-panggil ya dengan panggilan penggembala gitu, baru digoyang-goyangkan itu orang-orangannya itu. Itu langsung dikejar sama unta tersebut, dikejar, kemudian digigit, diinjak-injak sampai betul-betul hancur itu orang-orangan itu. Ya, karena dia kira juga mungkin itu orangnya itu. Padahal cuma bajunya. Orangnya sembunyi di atas pohon. Begitu dia sudah senang sekali, si unta ini sudah merasa balas dendam, tiba-tiba kemudian dia apa namanya diolok-olok unta itu gitu. "Eh, saya di sini," gitu. Anahina ya nako. Akhirnya kemudian unta itu ngelihat. Dia ngelihat sama si pemiliknya ini yang apa namanya yang didengkinya itu. Akhirnya karena saking dengkinya, dia sudah merasa puas balas dendam, tapi ternyata orang ini masih hidup. Akhirnya dia mundur sejauh mungkin. Mundur, di sana ada sebuah batu besar. Akhirnya kemudian dia tabrakan kepalanya di atas batu itu sampai mati dia sendiri. Dia sendiri, si untanya itu mati. Jadi mati dalam keadaan apa? Ya, dendamnya masih tersimpan. Itu unta itu. Jadi unta itu terkenal hasud. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Unta juga subhanallah salah satu binatang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerti bahasa Arab. Ya, unta itu ngerti bahasa Arab. Karena orang Arab apabila menunggangi unta dan unta itu kemudian dibacakan syair, maka unta ini akan berjalan cepat. Jadi cara menangkap gas apabila kita berkendara unta dengan membacakan syair pada unta tersebut, maka dia akan berjalan lebih 3 kali lebih cepat daripada jikalau dia berjalan normal. Oleh sebab itu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang selalu ikut dalam perjalanan Nabi. Tugasnya apa? Membacakan syair bagi unta-unta itu. Siapa namanya? Suaranya merdu. Siapa? Abu Musa, bukan. Namanya Anjasyah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ruwaidan ya Anjasyah rifqan bil qawarir. Nabi SAW bersabda, pelan-pelan wahai Anjasyah. Karena Anjasyah ini terlalu semangat membacakan syair, artinya akhirnya kemudian si unta ini berjalan cepat. Para akhwat yang di atas unta ini kemudian tersiksa karena ngebut. Akhirnya Nabi SAW beliau bersabda, ruwaidan ya Anjasyah, Anjasyah pelan-pelan, rifqan bil qawarir. Kamu harus merasa kasihan sama ibu-ibu yang nanggung unta itu. Ya, jadi itulah unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Al mu'min innamal mu'min kal jamalil anif, kata Nabi. Tapi bukan dalam hal yang lain. Rasulullah bersabda, mu'min itu bagaikan seekor unta yang hidungnya diikat. Bagaimana hewan apabila diikat hidungnya? Haitsuma qida in qada. Kemanapun dia ditarik, dia akan tunduk. Demikian pula seorang mukmin, seorang muslim, namanya saja sudah muslim, artinya apa? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim, seorang mukmin, maka dia akan mengikutinya. Apapun yang dicegahnya, pasti dia akan dia hindari. Ya, innamal mu'min kal jamalil anif haitsuma qida in qad. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan insyaallah dihafalkan oleh antum sekalian.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahahu Albani wa satahfadunhu antum. Antum punya kesempatan 2 minggu untuk menghafal hadis ini. Bismillah. Ya, nanti ini akan kita bagikan. Saya belum sempat memilah. Saya belum mendapatkan matan dari kitab Al-Arba'una Hadisan fi Dakwah ini. Ya, kecuali dengan syarah itu. Nah, syarah ini terlalu panjang apabila kita kopikan semua, tetapi bismillahi taala akan kita ambil matan dari hadis-hadisnya, kemudian kita akan himpun dalam sebuah risalah kecil, lalu kemudian kita akan bagikan kepada antum sekalian bismillahi taala sehingga antum bisa menghafalnya dengan mudah. Taib hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa di tahun Hijriah diawali dengan bulan Muharram? Kenapa bukan diawali dengan Rabiul Awal? Padahal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Jazakumullah. Taib, kenapa bulan Hijriah diawali dengan bulan Al-Muharram dan tidak diawali dengan bulan Rabiul Awal? Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dilakukan di bulan Rabiul Awal. Tetapi persiapan-persiapan hijrah sebelum hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam itu telah dimulai dari sejak bulan Al-Muharram, sehingga dengan demikian ya tahun atau penamaan awal bulan Hijriah diawali dari bulan Al-Muharram karena persiapan-persiapan hijrah Nabi alaihi salatu wasallam itu diawali atau telah dilakukan dari sejak bulan Al-Muharram. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustaz, apa hukumnya jika ada seseorang yang menuduh kita berbuat semena-mena tapi kita tidak melakukannya? Ya sudah, kita bilang saya tidak semena-mena, begitu saja. Ya, pemilu merupakan suara rakyat, itu menghargai pendapat dari masing-masing dari masing setiap kepala di negara tersebut. Kenapa di Saudi Arabia tidak menerapkan pemilu? Apa tidak menghargai pendapat rakyat? Ya. Di Saudi Arabia yang diterapkan adalah hukum kerajaan. Ya. Hukum kerajaan tidak berarti tidak menghormati pendapat. Ya, karena di sana ada majelis syura. Dan siapapun yang mau memberikan nasihat atau saran, pendapat bisa disampaikan kepada pemerintah. Ya, tidak berarti kemudian hukum kerajaan ini adalah menutup saran, pendapat dan usulan, atau sebagaimana dikatakan di sini adalah tidak menghormati pendapat.
Karena sistem kerajaan ini adalah merupakan salah satu sistem pemerintahan yang diperbolehkan di dalam Islam, bahkan sesuatu yang disyariatkan. Hanya orang-orang yang jahil yang mengatakan sistem kerajaan itu bukan sunnah. Bahkan sistem kerajaan lebih dahulu daripada sistem kekhalifahan. Karena beberapa para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan sistem kerajaan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, demikian juga pada kisah Talut yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah thumma yu'tillahul mulka liman yasha. Sesungguhnya khilafah yang sesuai konsep kenabian itu 30 tahun. Lalu kemudian Allah akan kembali ya menegakkan kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Sehingga kemudian 30 tahun ini adalah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin plus 6 bulan masa pemerintahan Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, baru kemudian ya bergabunglah Al-Hasan kepada Muawiyah yang menerapkan sistem kerajaan, sehingga hadis ini pun menjadi mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kerajaan adalah merupakan syariat orang-orang sebelum kita, dan syariat orang-orang sebelum kita dapat menjadi syariat bagi kita apabila tidak dihapus dalam syariat kita, dan sistem kerajaan ini tidak dihapus di dalam agama kita. Kemudian berikutnya, mencari pemimpin itu bagusnya ditunjuk atau melalui pemilihan? Ya tergantung. Ya, yang lebih bagus adalah ditunjuk oleh ahlul hilli wal aqd, bukan oleh orang umum dan orang awam secara secara umum, secara tanpa adanya pengecualian seperti yang ada dalam hukum demokrasi ini. Karena di dalam hukum demokrasi tidak dibedakan antara orang yang bertakwa dengan penjahat, tidak dibedakan antara orang waras dengan orang gila, ya, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak sekolah, laki-laki dan perempuan, semuanya tidak dibedakan, dianggap sama, ya. Maka oleh sebab itu kemudian di sinilah ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem Islam dengan demokrasi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana kalau yang berbeda pendapat sama-sama mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mana yang berada dalam kebenaran? Jawabannya ada di dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka mana yang benar pendapatnya? Yang benar pendapatnya adalah yang sesuai dengan dalil. Nah, Ustaz, bagaimana jika ada salah seorang mengatakan bahwa Al-Quran dinamakan sebagai Al-Quran karena adanya kekurangan di dalamnya, dan di sisi lain dia tetap melaksanakan sholat? Walaupun dia melaksanakan sholat, dia kafir, sholatnya tidak diterima. Apabila ada orang mengatakan Al-Quran itu memiliki kekurangan, maka dia kafir, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, ya, karena pernyataan tersebut adalah pernyataan kufur, ya. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah boleh akhwat berpakaian atau berpenampilan sesuai dengan keadaannya? Ya iyalah, sesuai dengan keadaannya. Contoh, ketika di kantor berpakaian biasa tapi tetap memakai jilbab, kemudian ketika kajian berpenampilan memakai
hijab atau apa kayak badan bercadar, mohon pencerahannya. Ya. Jadi seyogianya syariat itu datang adalah agar kita menyesuaikan dengan syariat. Bukan syariat yang menyesuaikan kita. Ya, itu idealnya. Tetapi tentu pertanyaan ini masih bersifat umum. Ya. Menyesuaikan dengan keadaannya, kalau pas pergi ke pantai pakai bikini misalnya. Kan kalau begitu kan repot juga. Maka jawabannya adalah tadi, seyogianya adalah kita yang menyesuaikan dengan syariat, bukan syariat yang menyesuaikan kita. Ya, karena kembalinya tadi, kalau pendapatnya seperti itu, nanti yang dirojikan pendapat Quraisy Shihab. Karena menurut Quraisy Shihab, bahwa pengertian jilbab itu adalah pakaian yang sopan. Jadi kapan di suatu tatanan masyarakat dia itu dikatakan pakaian yang sopan, itu sudah jilbab. Jadi misalnya di Saudi sana, yang pakaian yang sopan itu menutup wajah bercadar, maka itu pakaian sopan. Kalau di Indonesia di beberapa daerah menggunakan baju bodoh yang dipakai oleh orang-orang bodoh itu, maka berarti juga itu jilbab. Gilirannya pergi ke Papua, ke kampungnya Ahipardu sana, orang pakai koteka, juga itu dikatakan jilbab juga. Kenapa? Karena menurut orang sana itu pakaian yang patut. Karena menurut Quraisy Shihab bahwa jilbab itu adalah pakaian yang patut. Jadi kalau menurut masyarakat itu patut, itu sopan, maka itulah jilbab. Berarti kalau kata orang Papua, ya cuman pakai dedaunan begitu gitu ya, yang di sebagian, yang di kampung-kampungnya sih. Ya, maka berarti juga dikatakan jilbab. Itu namanya berarti tadi menyesuaikan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah tentang tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Salah satu la yukalimuhumullah. Rezaki musmil manan munfiq saat silatul bil halifil kadhib. Dalam hadis ini mereka berpendapat ancaman, salah satunya adalah musbil. Apakah jika seorang itu musbil namun ia melakukan amal kebaikan, apakah tetap mendapatkan ancaman dari Allah? Dan bagaimana dengan orang yang musbil namun tidak sombong? Bagaimana menjawab syubhat ini? Hadis tentang isbal itu ada dua macam. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal izar fa finnar. Pakaian yang ada di bawah mata kaki, pakaian laki-laki maksudnya, dia di dalam neraka. Ini tanpa pakai sombong. Diancam dengan neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man jarra saubahu khuyala. Barang siapa yang menarik atau mengulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, khuyala karena sombong, fa innallaha la yanduru ilaih, wa la yukallimuhum, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. Maka Allah tidak akan melihat, memandang mereka dengan pandangan ridha. Tidak akan mengajak mereka berbicara dengan pembicaraan ridha. Tidak akan disucikan. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ada empat ancamannya. Sehingga dengan tanpa sebatas sombong, itu sudah diancam dengan neraka. Pakai sombong, ancamannya jadi empat. Gitu. Jadi, yang penting tidak sombong. Tidak sombong juga ada ancamannya. Lah kan ada hadis Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inni ata'ahad. Ya, wahai Rasulullah, beliau mengatakan, inni rajulun raqiq wa inni ata'ahad. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini orangnya kurus. Dan sesungguhnya aku selalu menaikkan pakaianku. Apakah aku termasuk ke dalam golongan orang yang sombong? Rasulullah mengatakan, anta lasta mimma fa'alahu khuyala. Engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang melakukannya karena sombong. Jadi Abu Bakar itu pakai sarung atau celana. Beliau kurus. Karena kurus, sama kita biasanya nomornya misalnya kita gemuk, terus badan kita turun.
Akhirnya celana kita jadi longgar. Begitu longgar, turun. Begitu turun, kita naikkan. Turun lagi, kita naikkan. Ini makna ta'ahud. Abu Bakar mengatakan, dan saya selalu menaikkannya. Orang yang selalu menaikkannya, isbal apa tidak? Tidak. Abu Bakar tidak isbal. Oleh sebab itu Abu Bakar mengatakan, saya ini kurus, badan saya kurun, turun. Kemudian pakaian saya selalu turun. Tetapi setiap kali turun, saya menaikkannya. Apakah saya termasuk ke dalam golongan orang yang sombong? Kata Rasulullah, kamu tidak melakukannya karena sombong. Tapi kenapa? Karena kurus. Dan Abu Bakar As-Siddiq selalu menaikkannya. Berarti Abu Bakar As-Siddiq juga celananya atau sarung beliau itu tidak terlalu tinggi amat. Ya, tidak terlalu tinggi. Karena sebagian ikhwah pakaiannya terlalu tinggi. Ya, di atas mata kaki sedikit. Agar juga tidak mencolok. Dengan demikian kita juga tidak memberikan peluang kepada orang untuk memperolok-olok sunnah. Karena kalau kita mengamalkan sunnah tetapi justru dapat menjerumuskan orang terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar memperolok-olok sunnah Nabi SAW, maka menjadi berbahaya juga bagi orang tersebut, mungkin bagi kitanya tidak. Maka saya rekomendasikan antum pakai celana jangan terlalu tinggi. Di atas mata kaki sedikit. Atau pas mata kaki, boleh apa enggak? Isbal apa tidak? Tidak. Yang isbal itu kalau di bawah mata kaki. Abu Bakar As-Siddiq tinggi enggak celananya atau sarungnya? Tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi berarti Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesungguhnya saya selalu menaikkannya. Jadi kalau turun berarti akan turun juga yang di atasnya kan? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq begitu turun langsung menutupi mata kakinya, namun beliau selalu meninggikannya. Tayyib hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jawaban dari Ustaz, dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Selanjutnya kita cukupkan kajian kita di malam yang berbahagia ini dengan membaca doa khatam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.